semua. Tempo hari saya pernah pesan untuk dibuatkan pisau oleh muda dari Boni bernama Arman L. Gibran. Ternyata dia menyanggupi dan sudah sampai sebenarnya minggu lalu, tapi saya belum sempat untuk mereview ini hasilnya. Keren, meskipun ini pakai kayu tapi dia nggak jatuh, dan ini kuat sekali menempelnya. Padahal ini berat, mungkin lebih dari setengah kilo, berat sekali. Bahannya katanya kayunya dari cendana, dan ini dia. Sisit, keren dia tempat sendiri. Hasilnya ini, gagangnya digenggam cukup sangat enak sekali, mantap. Bobotnya berat ya. Dan kita akan uji tajaman dan tangguhan dari si pisau karya Arman L. Gibran ini. Modelnya simpel, tidak terlalu agresif ke ujungnya, dan bagian blade-nya dua sisi. Bahannya dari per, yang per tua juga ini, dan full tank. Full dari ujung ke ujung ini satu bilah, cuma dia kemudian kasih gagang kayu cinta. Keren. Untuk hasil tempaan tangan sendiri ini mantap, bisa dibuat untuk aktivitas di alam terbuka. Oke, kita uji tajaman dan ketangguhan dari pisaunya karya Arman L. Gibran. Oke, balik lagi. Sewaktu proses pembuatan, Arman saya minta untuk menguji terlebih dahulu ketangguhan pisau ini. Pokoknya dibuat babak belur dulu, kita lihat nanti kekuatannya gimana. Kalau oke, baru sempurnakan. Di pertengahan proses, Arman menguji pisau ini untuk membuka kelapa muda. Sekarang saya ingin uji langsung apakah seperti yang Arman tes waktu itu kualitasnya, bisa membuka kulit ini dan juga bisa bahkan bisa membelah kulit cangkang kelapanya, batok kelapanya. Oke. Ini tajam banget ini kelihatannya. Enak banget. Oke, mantap man. Wow, keren. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang punya kegiatan outdoor atau bushcraft ya. Mantap benar. Untuk di ayunnya juga karena bobotnya berat, jadi dia bisa membantu percepatan untuk pembukaan dari si kulit kelapa.
mencapai. Jadi bobotnya dukung dengan gravitasi dan kekuatan kita. Tidak berpakai kekuatan juga udah tuh. Mantap. Oke, kita uji ketajamannya. Beda kenikmatan lu minum air dugan atau air kelapa muda lalu disukain dengan oleh si tukangnya atau mamangnya dibandingkan dengan hasil buka sendiri. Oke, kita akan pindahkan airnya dulu, nanti kita coba untuk membelah. Bisakah membelah? Oke, airnya sudah habis. Mari kita coba apakah dia bisa membelah kelapa ubi. Enak banget ini. Bawah. Sisit. Kali tebas langsung belah. Gokil lo man, mantap nih pisau. Joss. Oke, sejak awal ketika saya memesan pisau dari Arman ini, memang saya khususkan untuk membantu saya melakukan aktivitas di outdoor gitu misalnya. Ingat, knife is a tool. Pisau itu alat bantu kita, bukan senjata tajam. Jadi pisau adalah untuk membantu kita dalam aktivitas. Khususnya saya meminta Arman untuk membuat pisau yang bisa saya pakai di kegiatan-kegiatan outdoor yang tujuannya untuk yang berat-berat, pokoknya kita uji tadi dengan menggunakan belah kelapa. Siapa tahu kita di kegiatan outdoor kita haus dan ternyata ada pohon kelapa, bisa kita buka dengan pisau ini. Begitu juga pasti kita akan perlu untuk memotong kayu, contohnya untuk kayu bakar atau membuat tongkat tenda misalnya. Makanya saya minta juga sebelum dikirim coba lu tes dulu deh, lu babak belurin dulu, lu uji dulu kekuatan pisaunya. Sekarang sudah sampai, kita coba ini rantingnya pohon plengkeng ini ya, keras banget karena dia sudah keringnya. Kita coba, bisa jadi di alam luar sana kita menghadapi kayu yang lebih keras lagi gitu. Nah, kita coba apakah pisau ini sesangar bentuknya. Wow, lihat kayunya kering banget ini. Di video Arman memotong pohon yang masih hidup, jadi masih basah kan. Ini yang kering cuy, pas banget. Ini yang geter. Tapi enak sekali untuk diayunnya ya, karena bobotnya ini jadi bisa membantu lebih cepat. Yeah.
Okay. Berarti ini pisau tang bisa membelah kayu sekering ini loh. Dan cukup cepat, tidak terlalu banyak mengeluarkan energi karena pisaunya tajam dan berat ya. Tapi yang kita butuhkan tidak cuma bisa memotong, membelah bahan-bahan keras, juga kualitasnya. Ternyata tidak ada yang rompah. Mantap nih materialnya. Gak ada yang rompal, men. Gak ada yang rompal, gak ada yang cuil, gak ada yang chipping. Dan struktur si pisaunya juga gak ada yang berubah karena memang keuntungan dari langsung ya. Gak ada yang rompal. Mantap, man. Cuma memang nanti konsistensi ketajamannya aja ya. Just.